Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ghazali bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Wa minha, dan diantaranya, diantara tanda-tanda ya ulama akhirat, tanda akhirat dia, ayyakuna aksaru timami bi ilmi batin, bahwa adalah paling banyak perhatiannya dengan ilmu batin. Itulah ilmu tentang mengenal Allah. Jadi perhatiannya banyak ke sana. Tentang mengenal Allah. Wa muraqabatil qalbi, dan mengawasi hatinya. Jadi selalu ngawasin hatinya. Wa ma'rifati tariqil akhirati, dan mengetahui jalan menuju akhirat. Diperhatiin bagaimana bisa sampai akhirat biar selamat. Wasuluki, dan jalannya. Wasidikir roja'i, dan benar harapannya kepada Allah. Fin kisafi dzalika, pada terbuka demikian itu. Minal muja'adati, daripada muja'adah, berjuang melawan nafsu. Berjuang melawan nafsu, pengen ibadah malas dipaksa, meninggalkan maksiat dipaksa, itu namanya mujahadah. Jadi harus mujahadah. Pengen sholat duha malas, mujahadah lawan. Pengen ngaji malas, lawan. Pengen menghindari maksiat berat, lawan. Jangan diturutin. Nah, itu namanya mujahadah. Pengen marah, lawan. Jangan marah. Pengen ngambek, lawan. Itu namanya mujahadah. Siapa yang pengen ma'rifat tanpa mujahadah? Minal mustahil, bagian daripada kemustahilan. Memang biasanya ya apa, memang ya bisa saja Allah kehendaki, tapi biasanya enggak, semuanya pakai mujahadah, berat semuanya, yang berjuang semuanya, yang capek dulu. Lihat kiai-kiai pada jadi kiai, capek semua, mulazamah capek, ngaji pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, ya Allah. Capek. Entar dikasih. Entar dikasih sama Allah. Capek kita. Saya dulu ngaji di Rawabuaya, jalannya subuh. Ngeteng naik mobil, kadang jalan kaki. Belum punya motor, jalan subuh, pulang setengah lima, jam lima kadang. Bayangin, kira-kira capek apa kaget? Allahu Akbar. Capeknya luar biasa. Habis pulang ngaji, pergi ngaji lagi tuh, langsung ngaji sama Ustaz Usup di sini. Kadang maghrib saya pulang sambil puasa, sambil ini semua Allah Subhanahu Wa Taala yang gerakin. Kadang saya enggak pulang, kadang saya pulang. Ntar balik lagi kalau pulang, sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Masya Allah, pulang-pulang ke rumah udah tepar aja. Kagak ada waktu main. Sampai lama berjalan bertahun-tahun. Orang tua lihat, kesianan kagak punya motor, dikasih motor. Akhirnya dibeliin motor sama orang tua.
baru itu mendingan dikit jalan kaki naik mobil angkot 4:30 jalan capeknya luar biasa kalau buat sampai saking capeknya dia lihat saya obat saya bilang ngajinya satu aja mandi rawuh di sini enggak usah dah saking capeknya dilihatnya ngelihat aja capek bukan yang kerjain jadi capek kalau kita ngelihatnya kebanyakan udah jadi aja gitu ya udah enak ya cuma enak dah ngkongnya orang kaya nih nggak ada hubungannya. Jadi capek-capek, nangis dulu. Tahan, ya. Jangan berbuat maksiat. Jangan, walaupun kita mampu berbuat maksiat, lihat kiri kanan nggak ada orang. Ya. Kita jaga, malaikat senang ngelihat kita. Wal muraqabati dan muraqabah, muraqabah. Merasa diawasi bersama Allah Ta'ala dengan ingat kepada Allah senantiasa merasa diawasi sama Allah ya, ke kanan ada Allah ke kanan ya, Allah perhatiin Allah melihat kita ke kiri Allah melihat kita ya Allah kayak kita apa lagi ke supermarket ada CCTV ya, kemana CCTV selalu mengawasi kita. Nah, kita seperti itu. Muraqabah, berjuang muraqabah. Kenapa begitu? Fa innal mujahadata tufdi ilal musyahadati fi daqa'iki 'ilmil qalbi wa tanfajiru biha yanabi'ul hikmati minal qalbi. Kenapa kita harus mujahadah? Kenapa kita harus berjuang ninggalin maksiat? Berjuang ya, ninggalin maksiat. Padahal kiri kanan udah ngelihat orang enggak ada yang ganggu kita, kita bisa berbuat. Tapi kita enggak mau, harus mujahadah berjuang. Begitu pula melakukan ibadah. Walaupun malas kita berjuang. Dan kita berjuang lebih tinggi lagi apa? Yakini ini adalah perbuatan Allah. Kita berjuang, berjuang. Kenapa? Karena mujahadah itu tufdi ilal musyahadati. Dia akan menyampaikan kepada musyahadah. Kita dapat menyaksikan fidaqaiki ilmil qalbi kepada ya ilmu hati yang sangat harus pada rahasia-rahasia ilmu hati dapat menyampaikan kita kepada rahasia ilmu hati bisa paham wa tanfajiru bi bukan hanya paham aja paham ini paham itu paham ini paham itu ngerti keadaan watan fajiru bi ya nabiul hikmati minal qalbi akan memancar dengan sebab mujahadah itu kita mujahadah itu dengan sebab mujahadah kita sabar enggak mau berbuat maksiat enggak mau nyakitin orang enggak mau marah enggak mau ngambek macam-macam dah semuanya itu kita jaga kita tahan itu namanya mujahadah lawan nafsu bela yang benar sabar nah kan capek tuh akan memancar jana biul hikmati minal qalbi mata air hikmah di dalam hati dari dalam hati akan timbul nanti hikmah ya akan timbul hikmah di dalam hati ilmu yang manfaat kita berkata ya, orang menjadi ingat kepada Allah. Kita berkata ilmu orang bertambah. Kita berkata orang takut melakukan keharaman. Kita berkata orang semangat pengen ibadah. Kalau kita ngomong orang pengen ibadah. Ya. Kalau kita ngomong orang pengen ibadah. Itu ilmu hikmah. Kalau kita ngomong omongan kita membuat spirit orang yang dengar. Jadi pengen sembahyang malam. Jadi pengen rajin sholat duha.
Walaupun walaupun ntar pulang ke rumah berubah lagi karena banyak godaan. Itu kalau ada orang yang seperti itu, Allah udah berikan dia hikmah. Kenapa bisa begitu? Karena beliau punya ilmu, ngamalin ilmu. Amal kutubu wa ta'limu. Oh, di sini ada amal kutubu ta'lim. Kitab-kitab ngajarin. Ada juga, ada pun kitab-kitab dan ngajarin. Kalau di tahqiqnya, amma kutubu ta'lim. Jadi redaksi lain begitu. Kitab-kitab ngajarin. Fala taqi bizalika, maka tidak memenuhi dengan demikian itu. Ya, enggak cukup. Kitab aja itu enggak cukup. Kita ngaji ini enggak begini aja enggak cukup. Kita baca di rumah enggak cukup, harus ada gurunya. Ini seperti ini nih mesti begini. Ini namanya suhbah sama guru. Ketemu guru. Ini mempunyai magnet yang kuat. Apalagi senantiasa sama guru, itu magnetnya kuat sama guru. Malil hikmah tu, bahkan hikmah al-kharijah tu yang keluar anil asri wal-addi daripada yang terbatas dan yang dihitung inna ma'anya sanya tanfatih terbuka iya bil muja'adati dengan sebab muja'adah wal muraqabati akan terbuka dah dengan muja'adah muraqabah di hati wa mubasharatil a'mali zahirati dan melakukan segala amal-amal yang zahir. Lakukan semua amal yang zahir. Ya. Sesuai dengan undang-undang syariat, salatnya, puasanya, zikirnya yang banyak semuanya. Wal batinati yang batin juga. Apa? Qanaah, sabar dan sebagainya. Wal julusi ma Allah taala duduk bersama Allah taala. Duduk bersama Allah taala maksudnya apa? Ya khusyuk, khusyuk. Enggak mesti duduk-duduk, diam, duduk. Bukan begitu. Hatinya penuh dengan khusyuk sama Allah. Khudu' kepada Allah. Dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Aku kepada Allah. Ma'a huduril qalbi serta hadir hati. Hatinya hadir. Hadir Allah mengawasi kita. Misafil fikri. Dengan bersih pikirannya. Bersih pikiran maksudnya apa? Enggak ada selain Allah. Wal inqita'i ilallahi ta'ala, putus hanya kepada Allah, enggak yang lain. Amma siwa'u, putus dari apa yang selain Allah. Fadhalika, maka demikian itu miftahul ilhami, namanya miftah, pembuka ilham. Wa manba'il kasbi somadani, dan mata air kasab somadani, Allah maksudnya terbuka kasab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tola ta'alumuhu, panjang belajarnya. Walam yakdir ala muja'adati masmu'i, dan tidak mampu atas ya, melampaui yang didengarnya bi kalimatin, dengan satu kalimat. Wa kam min muktasirin, berapa banyak daripada orang yang membatasi diri al muhimi, atas yang penting. Fi ta'alumi, pada dalam belajar. Wa mutawafirin, dan yang banyak al amali, atas amal. Wa muraqabatil qalbi, dan mengawasi hati. Fatahallahu azza wa jalla alaih milatu afil hikami, Allah Ta'ala bukakan, ya Allah Azza wa Jalla bukakan atasnya daripada ya, kelembutan-kelembutan hikmah. Ma taharu fihi ukuru zawil albabi, apa yang menjadi heran padanya akal-akal orang-orang yang mempunyai akal, ya, kecerdasan. Walidha, oleh karena itu, walidhalika qala, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila bima alima rasulullah ilma ma lam ya'lam. Nah, ini ada ilmu syariat,
yang tadi orang nanya dia yang tadi itu ngaji tadi, ilmu syariat, ilmu toriko, ilmu akikat dan ma'rifat. Man amila, siapa yang beramal bima alima, dengan apa yang dia udah tahu. Nah, ini namanya syariat. Warasallahu, ya, maka Allah Ta'ala wariskan dia. Warasallahu, Allah Ta'ala wariskan dia ilma ma'lam ya'lam, akan ilmu apa yang dia belum tahu. Jadi kalau kita mengamalkan, kita ngaji lalu kita amalin, nah, kita amalin namanya thariqah. Nah, nanti hasilnya dikasih sama Allah. Warasallahu. Kalau di dalamnya ada aurasahu ya. Kalau di sini warasallahu, Allah Ta'ala wariskan ilma malam ya'lam, ilmu yang dia belum tahu. Ini namanya hakikat. Kemudian menjadi ma'rifat. Jadi kalau pengen menggapai hakikat, pengen menggapai ma'rifat, maka harus tadi kita cari ilmu lalu kita amalin ilmu. Cari ilmu, amalin ilmu. Enggak bisa enggak pakai ilmu. Harus pakai ilmu, ngaji biar benar. Ya, kalau ustaz minimal lebih bisa baca kitab lah. Minimal musyarat zahir. Lalu kita amalin ilmu. Ilmu aja enggak cukup, dengan amalkan. Punya ilmu, amalkan ilmu. Insyaallah. Walaupun sedikit ilmu. Ini yang Allah cinta. Kita pakai terus ilmunya. Ini haram tinggalin, ini diperintah kerjain. Waroh hatinya, enggak mau melakukan makan yang subhat, enggak mau. Ulama perselisihkan, ditinggalkan. Takut orang yang melakukan apa yang Allah larang, apa yang dimakruhkan, takut. Jadi hatinya penuh dengan khusyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan melahirkan hakikat ma'rifat. Jadi sederhana aja, paham itu syariat, ya, toreko, hakikat ma'rifat. Dari ilmu, amalin ilmu, lalu nanti akan dikasih buahnya ilmu, buahnya ngamalin ilmu. Begitu aja. Wallahu a'lam bishawab.